Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat layar ireng. Kembali dengan review pusaka ya. Dan tetap di jalur pengasihan karena selama ini memang respon dari para pemirsa layar ireng ini kebanyakan beratensi terhadap review-review pusaka klewer atau pusaka pengasihan. Baik, sambil kita setting kameranya untuk lebih memudahkan review. Kali ini saya punya dua klewer ya, yang sama-sama ukurannya ini ya, kecil ukurannya. Oke. Yang pertama adalah klewer. Ini seperti wengkon atau Jokinurung, tapi kayaknya lebih ke wengkon dan banyumili ya. Nah, uniknya ini klewer ini ya tembus, tetapi di sisi sebelah kanan bila ini ada tindik. Nah, ada tindiknya ya. Karena lama nggak kerumat, ini tindiknya ini harusnya kuning ini saudara, ini jadi kehitaman ya. Kemudian yoninya ya, lubang yoni untuk rambut kecil sekali. Oke, kemudian kita bisa lihat pesinya ya, khas kepala penis ya. Oke. Nah, ini urat-urat dari pamornya kelihatan sekali, walaupun tidak dijamas ya, jadi kelihatan sekali khas besi aji. Oke. Nah, pusaka ini kita temukan di lokasi juga ya, dan seperti biasanya pusaka ini selagi masih di tangan kami ini pusaka belum laku ya. Jadi silakan bagi sahabat yang memang ingin memahari sekaligus kuncinya nanti kita sertakan, bisa transaksi langsung lewat Tokopedia ya. Nanti kita janjian untuk di klik di Tokopedia layar Irengpedia, atau bisa juga kalau langsung mau langsung ke rekening kami ya, insya Allah semuanya amanah. Kemudian yang kedua, saya punya klewer yang lebih kecil lagi, klewer kembang kantil. Nah, ini sebetulnya dulu pesenannya Mas Nur, ini dipesen Pak, jangan dijual dulu ya, nanti saya mahari, tapi sudah hampir 6 bulanan ini di tangan kita, dan Mas Sanu mungkin masih apalagi konsen sama usaha travelnya dan usaha apa gym ya, jadi pusat kebugaran, jadi mungkin beliau belum sempat ini untuk ngambil kembali salah satu koleksi kita ya. Ini bentuknya khas sekali seperti bunga cempaka atau bunga kandil ya. Nah, dari bentuk saja kita sudah tahu filosofinya untuk apa, supaya kumandil ya, atau kemudian ini corak pamornya kelihatan, dan kalau kita amati yang sebelah sini pamornya lebih pada pamor singkir ya, jadi mungkin untuk menyingkirkan cinta yang lain selain cinta pemiliknya ya. Oke, kemudian pesinya ini ada guratan-guratan dan khas pelanangan atau alat kelamin laki-laki ya. Jadi ini review ini langsung kita bikin dua sekaligus biar apa ya, ya biar agak singkat ya, dan pemirsa juga, karena memang demikian banyaknya koleksi pusaka kita ya, dan harganya cukup murah, nanti boleh langsung di
085 ya. Jadi 0 8 5 ya. 640789418 ya. Biasanya kita tuliskan juga di deskripsi kita. Tim Layar Ireng ini berada di studio baru yang kita susun untuk nanti podcast kita Curhat dan Terawang Cinta. Jadi isinya adalah pengalaman-pengalaman hidup mengenai percintaan dan kehidupan asmara ya, yang nanti juga akan kita terawang melalui garis-garis tangan ya, kemudian melalui weton kedua pasangan tersebut ya. Channel ini insya Allah akan langsung saya pandu dengan host Caca dan Anda sekaligus bintang tamu, dan ada nanti diiringi live musik oleh Mas Adi sama Mas Akim sebagai krunya. Oke, terima kasih atas kesetiaan sahabat Layar Ireng semua yang sampai hari ini jumlah subscriber kita selalu bertambah walaupun lambat karena kita juga lama nggak aktif ya. Jadi hanya pada saat betul-betul kita senggang maka kita isi channel kita. Alhamdulillah sudah sampai 775. Semoga secepatnya menjadi 1000 dan kita langsung kejar jam tayang melalui tayangan live di tempat-tempat angker mistis, keramat dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, tetap setia sebagai pemirsa Layar Ireng untuk like, komen, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan kemudian share kepada teman-teman kita semua. Kita ketemu lagi. Salam Layar Ireng.